Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, petani padi Galur Aceh. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat perkembangan padi Hercules ya. Ini kebetulan padinya ya untuk hari ini ya, lebih kurang sekitar 90 HTS sahabat tani ya. Ini tanamnya cuma sedikit ya, sekitar 20 meter persegi ini ya, dikarenakan bibitnya cuma satu malai pemberian sahabat saya dari Nisam ya. Dia punya malai panjang ya, dan batangnya juga lumayan tinggi, sekitar 1 meter 5 senti ya, hampir setara dengan padi CBD 08. Ini padi Hercules ini pemberian sahabat saya dari Nisam ini. Satu malai saja ya pemberiannya kemarin, satu malai ya. Nanti kita akan melihat malai yang diberikan sama sahabat saya ya di Nisam. Dengan nama padi ini ya, Hercules kata sahabat saya. Malainya panjang ya. Ya, daun benderanya macam ini ya, sudung ya, tidak tertutup buahnya ya. Kalau kita nengok sekilas itu hampir mirip dengan padi batuta ya. Kalau penampakan dari atasnya ya, tapi kalau untuk malainya beda ya, malai dan bulirnya. Kalau bulirnya ini dia punya bulir agak sedikit kotor ya, mungkin karena tidak tersentuh ya dengan fungisida ya. Pengisiannya alhamdulillah ya, sampai pangkal ya, walaupun bulirnya agak hitam-hitam ini kalau kena fungisida ya. Di saat padinya masih baru keluar malai mungkin tidak akan terjadi seperti ini ya. Ini kita nengok dari atasnya ya sahabat tani. Dari atasnya tanpa celah ya, ini tanamnya satu batang per lubang ya. Anakannya memang tidak terlalu banyak, sekitar 20 ke atas ya. Dia punya ketinggian sekitar 1 meter 10 senti ya, tapi masih tahan dengan tumbang karena dalam minggu ini ya hampir tiap hari terjadi hujan dan angin ya sahabat tani. Tapi untuk ketahanannya masih tergolong dalam tahan rebah. Ini tidak terlalu luas ya ditanamnya, sekitar 2 meter ya, paling 2 meter ya. Kita ambil podomannya dari langkah ya, berarti 1 langkah 1 meter. 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Ini pas 10 langkah ya. Kalau biasanya 10 langkah itu sekitar 10 meter ya, lebih kurang ya. Ini kali 2 meter ya, sekitar 20 meter persegi ya. Berarti 10 kali 2 meter, 20 meter ini yang kita tanam padi Hercules ini ya, sahabat Nani. Untuk melihat hasil akhir dari padi Hercules ini, jangan lupa sahabat tani ya, untuk mensubscribe channel saya ini ya, dengan cara tekan like dan komen kalau bisa ya sahabat tani, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan biar mendapatkan notifikasi dari video-video saya ya. Ini kebetulan di lahan ini banyak jenis galur ya. Ini Hercules, ada Cibayu, CBD08, dan Bawon ya. Dan untuk yang ini masih dalam tahap perbanyakan ya. Ini malainya hampir sama dengan malai Rajasa. Seribu bulir yang ini ya. Ini tidak ada yang namanya putis logo ya. Saya cek satupun belum saya temukan ya, cuma pengisiannya ini belum nyampe ya, tapi usianya ini lebih dalam dari Rajasa ya. Malahnya bersama ya. Cuma usianya ini agak lamban ketimbang Rajasa. Ini tanamnya sekitar bulan 12 sekitar tanggal 25 kemarin ya. Kalau 90 HTS itu udah lewat, 95 juga udah lewat ya. Mungkin ini nyampe 100 atau 110 HTS ya. Oke, ini nanti ini kita perbanyak lagi ya. Mana tahu memang ini bagus. Pengisiannya bagus ya. Dan anti jamur oncom kayaknya. Tapi kita saksikanlah sama-sama sahabat tani ya. Mana tahu memang bagus hasilnya. Ini paling sekitar 4 meter yang kita tanam ya. 4 meter tidak lebih ya sahabat tani, kecil ya. Cuma satu malai kemarin kita tanamnya ya. Ini juga sudah terlalu banyak diserang sama emprit ya.